Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara membuka file Corel versi tinggi di Corel versi rendah. Sebenarnya tips ini sangat simpel sekali. Saya punya contoh seperti ini. Saya mendapat email dari teman untuk diminta mendesain ulang sebuah brosur, yang mana brosur tersebut udah didesain dengan menggunakan Corel 18, sedangkan saya menggunakan Corel 17. Dan file tersebut tidak akan bisa dibuka dengan Corel yang versi lebih rendah. Nanti hasilnya seperti ini. File open, saya ambil filenya, ini filenya, saya open. Nanti hasilnya seperti ini. File tersebut tidak dapat dibuka karena file tersebut versinya lebih tinggi. Nah, solusinya seperti apa? Biar file ini bisa kita buka. Sebenarnya solusinya sangat mudah. Oke, akan saya beri tip dan triknya seperti apa. Ini saya oke aja. Kita buka browser. Saya buka Google. Di sini saya ketikkan CDR to PDF. Kita akan rubah file Corel yang versi 18 tadi menjadi PDF dulu. Saya menggunakan ini situsnya. Ini situsnya ya. Situsnya. Kita akan ambil file tersebut. Klik choose file, ambil sini file tadi, open, target formatnya PDF, kita pilih PDF, kita convert now. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil di-convert menjadi PDF. Kita download hasil PDF-nya, klik di sini. Ada gambar panah ke bawah ini. Klik atau save. Dia akan membuka jendela baru. Ada pilihan di sini. Save to Dropbox atau ini Google Drive. Kita pilih yang ini. File URL-nya, klik di sini. Nah, ini hasilnya yang sudah di-convert menjadi PDF. Kita download, klik tombol ini. Download. Saya simpan di folder PDF di sini. Saya save. File-nya sudah kita download. Ini kita minimize. Saya buka Corel-nya lagi. Kita akan import file-nya di Corel 17 ya. File import, kita cek tadi di sini foldernya. Ini kita import, ini file PDF-nya tadi. Kita import, pilihnya text di sini. Text, saya oke. Biar bisa diedit kembali teksnya ya, saya oke. Ini ada beberapa font yang tidak kita milikin, nggak apa-apa. Kita oke aja. Oke. Kita akan desain ulang. Saya letakkan di sini. Nah, ini hasilnya. Hasil yang tadi kita rubah menjadi PDF. Sudah dapat kita buka dengan menggunakan Corel versi kita atau Corel 17 yang saya miliki. Kalau teman-teman memiliki Corel di bawah versi yang saya miliki juga dapat dibuka ya, karena file PDF itu
dapat dibuka di semua versi Corel yang ada. Nah, berikutnya untuk dapat mengedit file ini, kita ungroup dulu. Ini ungroup atau Ctrl U, kita ungroup. Kalau ada desain awalnya itu menggunakan shadow, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasil seperti ini. Ini bisa kita desain ulang sebenarnya. Atau kita beri shadow ulang. Ini kita buang aja shadow-nya. Yang ini kita kasih warna baru di sini. Nah, ini juga di sini ada tadi teksnya ya. Nah, ini kita kasih warna baru. Nah, begini. Ini sudah dapat didesain ulang. Nah, begitu ya. Ini dapat digunakan, dapat sudah terpisah-pisah ini ya, karena sudah kita ungroup. Ini tinggal diedit ulang. Pilih teksnya, klik ini text tool, dapat diedit ulang. Nah, ini dapat diedit ulang. Nah, jadi seperti itu. Yang bagian bawah ini juga sama. Ini ada shadow-nya. Shadow-nya bisa dihapus. Kita ganti shadow yang baru atau kita edit ulang ya. Nah, jadi seperti itu. Tinggal di save atau disimpan ulang ke versi yang kita inginkan. Nah, itulah tip dan trik bagaimana cara membuka file Corel versi lebih tinggi di Corel versi lebih rendah. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat untuk Anda, dan jika bermanfaat jangan lupa like and share-nya. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.